dan muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjemput yang berhormat Tuan Haji Razman Zakaria selaku yang berhormat daripada Gunung Semanggul, Prof. Jaya Pas untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Patih nak bercakap, dia berlari keluar. Ampun, jangan duduk keluar, ampun tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengacara majlis, yang dihormati sahabat saya, penggulung ceramah kita pada malam ini yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad selaku Naib Presiden PAS dan juga merupakan ahli parlimen Bagan Serai. Dan terlupa, tengok duduk depan pengerusi majlis kita yang berhormat Ustaz Khalil Yahya selaku Ketua Penerangan PAS Negeri Perak dan juga merupakan mantan berspeaker Kerajaan Negeri Perak. Dan barisan penceramah kita yang keluar baru ni, ingat semua tak payah nak sebut nama lah, dia baru keluar. Dan sahabat sahabat saya yang mari daripada jauh, Syafi'i Ngah yang berhormat Syafi'i Ngah, Adun Sungai Merak, dan juga ahli parlimen Pasir Salak dan seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Pertama Patih, bagi pihak PAS dari Perak ni nak ucap banyak-banyak terima kasih, nak ambil kesempatan ini kepada semua yang hadir pada malam ini, dan ucap terima kasih kepada pimpinan PAS yang memilih Perak untuk mengadakan Hari Keluarga PAS. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih. Dan semalam semalam ada satu gerakan bermula juga di negeri Perak, dia panggil Sekretariat Selamatkan Malaysia yang diketuai oleh Tun Faisal, itu bekas pemimpin UMNO, dan juga barisan pemimpin-pemimpin, bekas pemimpin-pemimpin daripada PKR, Tian Chua, Gobala Krishnan, Zaridah Zuraidah Kamarudin. Mereka mengatakan gerakan ini yang pertama dulu mereka bersama-sama dalam reformasi 1.0 untuk menaikkan Anwar Ibrahim. Dan sekarang mereka menggerakkan juga merupakan reformasi 2.0. Pasal apa? Nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Persoalan dia kata, pasal apa yang kita nak menjatuhkan Anwar Ibrahim? Pasal apa yang kita kata nampak, kita sebut kegagalan yang buat, bukan setakat kegagalan tapi kita tengok ancaman kepada negara. Kita tak tahu ke mana nak dibawa moral rakyat, ke mana nak dibawa ekonomi rakyat, ke mana nak dibawa ekonomi negara. Kalau kita nak bercakap untuk membawa moral rakyat, kan, baru ni ya, ke mana yang nak dibawa? Tak pernah berlaku sebelum ini bawa kumpulan-kumpulan muzik barat yang pertama pro kepada Zionis, dan kedua terang-terang LGBT. LGBT ni kita tahu, bawa persembahan mari dekat Kuala Lumpur, cium sini, cium jantan sama jantan di atas pentas. Apa yang nak dibawa kepada masyarakat kita? Baru ni kita dengar, dulu apabila ada ni menerapkan nilai-nilai Islam dalam negara kita, arak, judi, arak,
judi tak dibenarkan, iklan tak boleh buat iklan. Dan juga rokok, dulu main bola ditajakan rokok dan hil, kita tengok dan hil dan sebagainya dalam TV, rokok dan sebagainya, arak ingrenaler ke gini sebab ingrenaler ke. Lepas tu sudah berapa lama ini semua tak ada. Dan tiba-tiba di zaman Madanon ini dibawanya syarikat arak konon yang nak menaja dibawa ke sekolah. Apa yang nak dibawa? Budaya apa yang nak diterapkan kepada anak-anak? Kan? Dan ini yang kita lihat bahaya, yang kita perlu menerangkan perkara ini kepada masyarakat. Madanun takut perkara ini kita bagi, sebab itu dia skat sekarang ni, semua TikTok-TikTok dia skat, tak boleh nak disampaikan perkara ini. Sebab itu kalau kita nak bercakap dalam soal ekonomi, kegagalan dia, kegagalan menguruskan ekonomi, dia bercakap sini seperti selalu berulang, bukan kita pandai sangat soal finance ni, soal keuangan, tapi apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini cukup gagal. Kalau kita tengok dulu dia pernah bercakap pasal apa ringgit jatuh, pasal hang tak pandai perintah menteri. Kita nampak kesan ringgit jatuh. Pak Tis selalu bagi contoh. Mungkin kita sini kita tak berasa kesan dia. Dulu kita dengan Singapura ni, kita sama pisah dengan Singapura, kita pisah dengan Semira tahun 63. Seringgit duit kita, seringgit duit Singapura. Dan jadi sekarang ini telah memerintah berapa tahun yang kita tinggal, sepatutnya Singapura tak ada apa-apa. Seringgit duit kita sama dengan berapa? 3 kupang duit Singapura. Apa kesan kepada rakyat? Kalau kita beli barang, dulu kita beli barang, kita nak beli barang, okey, tepung harga seringgit, seringgit duit Singapura, kita bayar seringgit duit kita, kita dapat sekilo barang. Tapi sekarang ni kita nak beli segak kedai, apa dia kata seringgit duit Singapura, kita kena bayar 3 ringgit lebih. Dan ini kita tengok kegagalan mereka menguruskan ekonomi negara. Sebab itu kita tengok dalam perkara ini, kita kena menyampaikan keseluruh maklumat ini kepada seluruh rakyat supaya dia faham dan kerajaan sekarang ini gagal. Begitu juga kita kata sekarang ini, yang kita kata Pak Tidak mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak buat duit tak pandai. Yang dia pandai macam mana nak ambil duit daripada poket rakyat. Bercanggah keseluruhan daripada apa yang dia bercakap sebelum dia dapat kerajaan nak jadi toll free. Dah berapa lama kita tengok toll free sebagainya, nak bagi persekolahan free, nak menurunkan harga barang. Jadi apabila dia naik pemerintahan, yang pertama sekali dia kata dulu, macam mana kita tak boleh nak turunkan harga minyak? Dia sendiri sebut formula, macam mana kita nak boleh turunkan harga minyak? Contoh Petronas, kita untung 86 bilion tiap-tiap tahun. Yang kita untung daripada Petronas saja 86 bilion. Kan? Dia kata bukan kita nak turunkan harga minyak, kita hanya boleh mengurangkan keuntungan. Bukan kita rugi, kita mengurangkan. Kita untung 40 bilion. 40 bilion lagi kita boleh subsidi kepada minyak untuk menurunkan harga minyak. Tapi apabila dia naik memerintah, apa yang dia buat? Dia tarik subsidi minyak. Dia tarik subsidi minyak, harga subsidi minyak yang dia tarik, dia kata dia boleh jimat berapa? 50 bilion. Sebab dia kata 50 bilion yang dia jimat campur dengan 80 bilion yang hasil daripada Petronas ni, kita nak kena rakyat dapat apa? Rakyat kita dapat apa? Dan duit tu pergi ke mana? Sebab tu kita pernah petikai, kita kata tenaga nasional naik. Parti sebut dalam negeri Perak, kita kebanyakan hasil tenaga ni hasil daripada sungai. Kita ni di Perak ni ada berapa empangan? Empangan Cenderuh, empangan Temenggu, empangan Besia, empangan tu dia menghasilkan tenaga elektrik. Dan tenaga-tenaga nasional ni untung tiap-tiap tahun. Mengapa yang perlu naikkan tarif elektrik? Sebab tu kita duduk nampak sekarang, yang dia nampak adalah nak ambil duit daripada poket rakyat. Dan yang ketiga nak beritahu, sebagai nak nampak, kita tengok tiba-tiba
apabila dia memerintah, beras tempatan ni hilang. Kan? Sebab tu kawan-kawan kata, kita duduk di sana, dekat Pegang Serai ni, kira kata kilang padi, tempat keluar-keluar hasil padi. Masuk sini, beras daripada padi, daripada padi kita, keluar ni beras import. Nak bagi contoh macam mana, kita, negara kita ni, beras yang kita keluar dalam negara kita ni, 70%, berarti kalau 100 orang makan, 70 orang adalah beras daripada beras tempatan. Hanya 30% saja yang kita import. Harga beras tempatan pada masa tu 5 kilo lebih kurang RM11. RM12. Apabila dia naik saja pemerintahan ni, dia kata tiba-tiba segala beras tempatan hilang, yang ada beras import, dan harga beras import tu dah 2 kali ganda. Sebab tu kata dia tak ada nampak lain, dia ambil daripada poket rakyat. Tiap-tiap kilo beras yang kita beli, rakyat beli tu, dia ambil. Duit ni pergi ke mana? Sebab itu tak ada cara lain. Kan? Kita nak menyelamatkan negara kita, kita nak turun pemerintahan yang ada pada hari ini. Banyaklah kawan-kawan kita telah bagi penerangan, kerana kalau kita terus membiarkan dia memerintah negara kita ini, banyak lagi kerosakan yang akan berlaku. Dan sebab itu dalam ayat yang Fatih baca tadi, kalau kita nak sebut, tak terih 5 minit ya. Dan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia cuba memadamkan cahaya Allah, agama Islam ini, dengan menggunakan mulut-mulut mereka, hujah-hujah mereka, perkataan-perkataan mereka. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menjaga agamanya ini walaupun ianya dibenci oleh orang-orang kafir. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang telah mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang hak, yang benar. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk kita memenangkan agama Allah ini daripada kepahaman agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun ianya dibenci oleh orang-orang kafir. Kita tengok dalam pemerintahan yang ada pada hari ini, kan, ini sunnatullah, sampai bila-bila pun ada pertembungan di antara hak dan di antara yang batil. Apabila dia musim ini kita tengok, nak kunut nazilah tak boleh, nak bercakap takbir, nak bagi takbir tak boleh. Budak melarang saya boleh bercakap dengan jelas. Isu ni kata saya bercakap dengan jelas bahawa saya tidak membenarkan perkataan kafir digunakan dalam rumah saya, banyak diperbahaskan. Dan lebih teruk daripada itu, budaya apa ni, merealisasikan apa, normalisasi apa yang hendak diserap kepada agama kita ini. Dan lebih teruk kita daripada negeri Perak ini, pada sebut negeri Perak ini, yang menjadi keutamaan kepada kita, kepada dalam negeri Perak ini, apa yang dipertikaikan adalah orang yang mengajar tauliah. Yang dipertikaikan siapa-siapa yang memegang tauliah, yang memegang jawatan daripada sebarang jawatan daripada PAS, tidak dibenarkan mengajar. Apa matlamat jabatan yang mana? Apa matlamat itu? Sepatutnya dia mengatakan bahawa kalau ada yang salah, kalau ada salah baru diambil tindakan. Kenapa tidak dipertikaikan berapa banyak orang yang tak faham agama yang menjadikan kepada kerosakan moral yang ada pada hari ini? Assalamualaikum. Sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kepada kita, kita semua, untuk kita bangkit, bangkit secara keseluruhannya dan teruskan gelombang ini. Kalaupun kita tidak boleh menukarkan kerajaan yang ada pada hari ini dalam masa terdekat, kita sama-sama berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini dalam pilihan raya yang ke-15, ke-16 nanti. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi pada dengan itulah poin. Jadi banyak kawan-kawan dah jelaskan. Dan ini isu besar yang perlu kita kita lihat. Kita tak boleh diam. Kita tak boleh diam perkara ini. Kan? Takkan kita nak lu diam. Yang paling menyedihkan kita, kita kena
sebut, pada sebut, walaupun dia kata ini arahan daripada arahan siapa pun kita kena sebut. Yang kita faham khutbah ni adalah untuk menyuruh orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kurang makan gula. Itu tugas Kementerian Kesihatan, betul tak betul? Tapi alhamdulillah lah, tengok lepas kita bangkit sikit hari tu kan, khutbah minggu ni ada berubah sikit, ingat persediaan untuk akhirat. Patut ini yang diberi. Nak mengajar tak boleh, ustaz deris nak mengajar tak boleh, tauliah tak boleh. Nak bercakap dalam masjid pun tak boleh. Dia tak baca siapa ni kekurangan guru untuk mengajar dan mencelikkan pada masyarakat tentang agama. Ini ancaman paling besar yang kena lihat. Kalau nak kita ulas satu-satu, panjang perkara ni. Jadi oleh sebab hari ini dan semua pergerakan kita adalah bergantung kepada kita sendiri. Kita tak ada bajet, kawan-kawan kita ada ulang. Jadi sebelum Datuk ni ngusi mari letak, suruh kita dengan ini parti melancarkan derma jihad untuk kita semua. Bagilah setakat mana yang boleh. Ambil, jangan duk tengok dah ambil celepuah tebuh ni, kawan-kawan kata atas tak lagi baru pi ambil apa IC dia. Okey, semua petugas-petugas duk terus bergerak. Jadi itu yang patih nak sampaikan. Sekali lagi patih ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang semua memberi sokongan, dan terima kasih kepada yang mendengar. Terus kita naikkan semangat, sebarkan maklumat bahawa ancaman besar kepada kerajaan yang ada pada hari ini, seperti mana yang dikata oleh Datuk Seri Sahidan tadi, mana mungkin kita orang Islam yang 70% ini dikawal oleh 30% orang bukan Islam, dan kita terpaksa akur dan kita terpaksa ikut. Nak bakit bersuara tak berani. Nak cakap lebih-lebih tak lagi, dia kata 3R. Jadi teruskan tiupkan semangat ini sehinggalah kerajaan yang ada pada hari ini berubah kepada kaum majoriti dalam negara ini. Boleh tak boleh? Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.